Kita kalau pakai baju ni dipanggil harus dipanggil apa? Allah SWT. Kalau menutup aurat ni wajib lah maksudnya. Tapi kalau kita pakai semata-mata ada macam adat pakai baju 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 baju. Tapi kalau kita berniat dalam pakai baju itu lain. Pakai baju semata pakai. Allah SWT. Tapi kalau kita niat waktu pakai baju jadi ibadat. Macam mana? Kita niat aku pakai baju nak tunai perintah Allah. Allah suruh aku tutup aurat. Dapat pahala ibadat. Sepanjang baju di badan kita pahala tak putus-putus. Ni jalan nak mencapai ridha Allah. Dekatkan diri pada Allah. Okey ya. Dan mulakan dengan yang kanan. Nak dapat pahala pakai baju lagi. Mula kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mula kanan. Pakai baju. Pada pada umpamanya kamis dan kemudiankannya pada menanggalkannya. Maksudnya kalau kamu nak tanggal kanan tu kemudiankan. Apa maksud kemudiankan? Allah SWT. Maksud kemudiankan iaitu bagi kanan yang paling last. Nak pakai kanan paling awal, nak buka kanan paling last, kiri dulu lah buka. Macam kasut, macam baju sama. Tapi kalau pakaian yang contohnya seperti kopiah, tak perlu kanan dulu.